Kiwari dua desa di Kabupaten Cianjur ngarandapan krisis cai bersih tisapra genep bulan katompernaken. Minangka tarekah bikin nyuponan kebutuh cai warga di etalalawak kapaksa ngagunakan cai walungan cisokan, bikin nyuponan kebutuh mandi, cuci kakus atau MCK, samalah ker kebutuhan masak. Nyakaus kitu kegiatan anu dilakonan ku warga ti dua desa nyeta Pusaka Sari jeung Karya Mukti Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur. Saban poena eta warga teh ngarantai bagilir pikeun nyeuseuh jeung mandi. Eta warga ngarantai di walungan cisokan. Sanajan cai di neta walungan mimiti saat tur takiruh bari rupana semuhejo, warga leah ngamangpaatkeun eta cai walungan lantaran geus taya deui sumber cai anu bisa diandelkeun pikeun nyumponan kabutuh sapopoe warga. Di eta lembur meh 500 kepala kulawarga kapaksa marake cai walungan. Pangnak itu tisaprak genep bulan katompernakeun hujan tacan ngaririncik ka eta leuweuk. Sakumna sumur milik warga ge saraat. Kukituna mangpirang tareka dilakonan sangkan bisa menang stok cai pikeun nyumponan kabutuh mandi nyeuseuh jeung masak. Di pesantren di pondok udah nggak ada airnya. Jadi bikin-bikin kayak gini di sini. Ini udah berlangsung berapa lama? Selama musim kemarau. Oh, berarti udah hampir 6 bulan ya? Ya. Ini nggak jijik gitu ngeliat gini? Sebenarnya kalau dibilang jijik ya pasti jijik. Semua orang juga pasti jijik. Karena cuman emang karena nggak ada air ya mau gimana lagi. Jadi masyarakat juga ke sini? Banyak, banyak yang ke sini. Kira harapan ada untuk kedepannya gimana nih? Semoga cepatkan diturunkan hujan. Biar semua orang tidak kesusahan untuk mengambil air. Warga nembraken pihakna seseten cai tisaprak genep bulan katompernaken. Cai bersih kacida di anti-antina utamana pi kenyumponan kabutuh sapopoe. Sokomo tepi kaki wari pamarentah Cianjur tacan mere bantuan nanaon ka masyarakat deta lelewek. Warga miharap pamarentah bisa masrahken bantuan turta nyiar bombolongan, patali jeng eta pasualan. Pangnakitu krisis cai bersih karandapan meh saban tauna. Heri Setiawan, Bandung TV.